DAP ini adalah satu parti yang resis, tidak pernah sekalipun menyokong parti Islam. Diorang selalu buat isu saja. Tapi benda tu sebenarnya bukan yang benar. Diorang memang terang-terang menolak agama Islam. DAP ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Kristian Evangelis. Pemimpin-pemimpin ini lebih bahaya daripada Yahudi. Ini lebih bahaya daripada Yahudi. Mereka akan menolak Islam dan mereka akan menindas orang-orang Islam dan mereka akan menidakkan kepercayaan dan keimanan orang-orang Islam. Kebanyakan dia menolong bangsa dia sendiri. Asal untuk Cina saja. Sebab dia suka melakukan orang Melayu. Dia sekongkong dengan PKR. Tak secara langsung gunakan logo PKR untuk menarik pengundi-undi Melayu.